거기 가면은 정말 매운 라면이 있어요. Famous. 네, very famous for Korea. Wow. 안녕하세요. Welcome to K-Story with Tami. Hari ini spesial karena ditemenin sama teman orang Korea namanya Ojie. Halo, saya Ojie. Apa kabarnya orang Ojie? Apa kabar? Baik? Baik-baik saja. Baik-baik. Baik-baik. Ojie ini dia lagi belajar bahasa Indonesia karena suka sama Indonesia gitu ya. Dan sekarang Ojie chonen spicy food 좋아해요. 너무 좋아해요. Do you know restaurant that serves spicy food or ramyeon maybe? Of course. Where? 어디예요? 여기 가면은 정말 매운 라면 있어요. Famous. 네, very famous. Wow, Korea. I can't wait to eat the ramyeon. Mani mogo. Mani mogo. Mani mogo. Kaja. Hari ini, saya dan Jie berada di wilayah Myeongdong, salah satu pusat wisata yang paling terkenal di Korea Selatan. Almost there. Yes. I always forget the name. Teumsera. Teumsera ramyeon. Dia ini tinggi banget tuh. Yes. So tall. I have to like. Teumsera ramyeon ini berarti ada di tengah-tengah jalan utama Myeongdong. Berarti nanti kalau teman-teman yang mau datang ke Korea nyobain si Teumsera ramyeon ada di tengah-tengah, nggak susah kok. Berarti jalannya lewat jalan yang tengah jalan utama aja. Nah, ini sebentar lagi sampai ke Teumsera ramyeon. Jie, yes. Indonesia arah? Arah yo. Bahasa Indonesia arah yo? Yes. Cogem? Bisa. Ya sedikit. Tengah tadi jalan utama harus masuk ke gang, nggak di jalan utama banget. Jadi dia ada di sini nih, guest house. Blue Mountain Myeongdong. Nah, ini dia tempatnya. Nih. Teumsera ramyeon. Iya. Ayo, kaja, ayo. Pertama masuk Teumsera ramyeon, disuguhi dengan banyak sekali notes yang ditempelkan di seluruh dinding restoran ini. Banyak banget orang yang udah datang ke sini. Kayaknya sore-sore sih lebih banyak. Which one is the original one? Original one is this one. 빨개떡. Okay, I will try this one. Yeah. Spicy level number 3. Yes. Ini harganya dari 5000, 5000, 5000, 5000, 6000, 6000. You can eat spicy. So let's try. Let's try. Okay. Teumsera ramyeon dibuka sejak tahun 1981, menjadi salah satu restoran terkenal di Seoul yang menyajikan ramyeon pedas atau mie pedas. Setelah ditunggu-tunggu, ramyeon yang saya pesan datang. Yeay, saya tentu pesan level 3 dengan ekstra keju. Kita coba ya, level 3. Makan. Jamu kesmina. Wow. Spicy? Yeah. Really good. I think this is the best ramyeon in Korea that I ever taste. Oh really? Yeah. This is spicy but really good. Yeah. Tasty, it's not tasteless. A few moments later. Ya, aku dikit lagi punya J masih banyak. Habis. Kita pisah. Nomu maksisoyo. Jeongmal maksisoyo. Yang suka pedas. Mantap. Aku jadi datang sini. Yeah, yeah. 안 괜찮아.
Dia udah keringetan banyak. Sedangkan aku cool aja. Cool, gak keringetan. After this, we have to grab some ice cream, yeah, right? Yeah, I think so. You know what? My throat? Throat, yeah. Yeah, it's burning now. Yeah. Sekarang udah makannya. Karena kepedesan, nanti kita mau makan es krim jalan-jalan karena ini ada di Myeongdong. Jadi kita bisa keliling-keliling, nyobain es krim, atau kita lihat-lihat kosmetik yang lagi diskon. Oke, jadi sekarang bayar dulu. Kita ke tempat yang seger-seger karena pedes lumayan. The bar since 1981 tuh. Ada dari KBS, ada dari SBS. Itu emang terkenal dia, udah masuk TV mana-mana. Jadi yang mau datang silahkan datang ya. Yeah. Nah, where we go now? How do you get ice cream or pat bingsu or whatever? Ice cream or pat bingsu, I think. Let's go. Pat bingsu. Pat bingsu. Okay. Let's go. Seoul Bingsu merupakan tempat santap dessert Korea yang paling terkenal di Seoul. Bingsu sendiri memiliki arti es serut dalam bahasa Korea. Wow, tadam. What is this? This is Pak Bingsu with mint chocolate. Wow. Pink chocolate, Oreo, and Oreo, and chocolate, wow. And ice cream. Makan. Nyam nyam. Wow, kumawo, cian. Bakar tadi yang pedes-pedes, sekarang udah masuk ini. Jadi buat ngademin lidah, kita mesen bingsu. Ini Seoul Bingsu salah satu dessert yang paling terkenal di Korea. Jadi banyak turis datang ke sini. Jadi ngantri, ini ngantri banget. Ngantri banget. Gimana? Enak. Seba. Habis makan pedes, makan es. Terima kasih Tie. Sama-sama. Cukup sekian tadi jalan-jalannya di Myeongdong hari ini. Tadi udah makan ramyeon pedas, makan bingsu. Bingsu enak. Semuanya ditraktir sama Tie. Wow. Sama-sama. Terima kasih Tie untuk hari ini. Ketemu di K-Story next episode. Jadi kalian misalnya ada ide misalkan mau kemana-kemana, tinggal komen aja di YouTube-nya madcom.id. Jangan lupa buat like dan subscribe ya. Jangan lupa nonton K-Story terus setiap hari Minggu jam 8 pagi di upload-nya. Jadi tunggu next episode bakalan kemana lagi. Kaeja! Nomanayo! Nomanayo!